Gen Z tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Pertama tentu adalah mendorong wira usaha muda. Ya, dan dengan program apa? Inkubasi dan akses modal. Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif. Asal didorong dengan diberikan permodalan, insya Allah mereka akan tumbul kreativitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan. Sekarang ini anak-anak muda luar biasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah, begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak muda. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja, dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi, baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran langsung di lapangan.